Ya, sekarang kita sudah menaiki jalan tol elevated Jakarta Cikampek. Kalau kemarin kita masuk ke tol layang ini belum diaspal. Nah, kalau sekarang udah diaspal, jalannya terasa halus, cuman emang beberapa bagian yang emang tidak rata. Tapi bukan tidak rata di sambungannya ya. Tidak rata aspalnya. Itu masih ada gelombang-gelombang, kalau dari kecepatan 80 belum terasa. Namun kalau misalnya kita membajak gas itu di atas 100 itu baru terasa. Tapi perlu diingat, kenyamanan tol ini hanya pengemudi yang bisa menahan kecepatan mobilnya tidak melebihi dari 80 km per jam. Perlu diingat juga, di sini ada CCTV, jadi kecepatan kita dipantau. Tidak terlihat sih kalau ini kalau di ini kamera, cuman ada di tiang-tiang ini. Dia kalau tidak salah itu per 500 meter itu ada kamera CCTV-nya. Nah, jangan sekali-kali kita terlalu rapat dengan yang di depan, karena kita tidak tahu kalau yang di depan itu cara mengemudinya seperti apa. Itu yang berbahaya sekali, yang kemarin ada kejadian tabrakan beruntun karena pengemudi tidak bisa mengendalikan kecepatannya. Selanjutnya, jenis kendaraan juga berpengaruh, terutama jika kalian menggunakan kendaraan sejenis kendaraan LCGC. Ya, lebih baik ikuti deh, patuhi kecepatan yang ada, yang ditentukan, kecepatan 80 maksimal dan minimal 60. Dan yang paling sebel itu yang di bawah 80, artinya dia kecepatannya 60 tapi pengen di kanan. Itu nyebelin. Nyebelin banget, nyebelin. Asli nyebelin. Kalau diklakson, dia minta klakson lagi. Kan kurang ajar. Udah tahu salah. Oh ya, kita balik lagi ke jenis kendaraan. Nah, itu dia melebihi kecepatan. Sekarang saya dalam posisi kecepatan 80 km per jam, posisi ada di jalur lambat. Ada di jalur lambat. Nah, kalau kalian menggunakan kendaraannya sejenis Innova, Fortuner, mobil yang boleh dibilang harganya di atas 200 juta atau 180 juta ke atas, dijamin nyaman. Namun jangan pula membawa penumpang yang berlebihan, terutama naik travel. Jika kalian ada sekitar travel itu penuh, dijamin gak nyaman. Karena terutama yang high-end ya, yang high-end itu kalau penuh dijamin tidak nyaman, karena pas di bagian sambungan dan hentakan, nah seperti tadi itu parah sekali, parah. Saya yakin. Nah, itu dia di atas 80 km per jam. Walaupun di atas 80, tapi mobilnya bagus, nyaman. Kalau pakai LCGC, jangan berani-berani. Itu namanya cari masalah. Tuh, lihat, mobilnya kan enak, walaupun dia cepet kondisi di jalan ini. Nah, kita jaga. Kalau ada lampu merah,
di mobil itu kita berhenti. Tuh, apalagi ini macet. Masa di tol yang macet. Tuh, masa harus berhenti. Tapi kita lihat ada pelanggaran. Dia pasti akan melewati jalan sebelah sini. Siapa dia? Kita tunggu. Itulah orang yang tidak sabar dalam mengemudi di jalan tol. Udah tahu ini untuk kondisi darurat, jika ada terjadi kecelakaan dan lain-lain, petugas akan jalan di sebelah kiri. Yeah. Jadi tolong dipatuhi. Tolong dipatuhi. Tangannya Bang Hotman Paris. Demikian unboxing jalan elevated ini. Sekian dan terima kasih. Selamat menikmati libur saya.